Mahasiswa Turki buat surat PCR COVID-19 palsu untuk warga Riau. Polresta Pekanbaru menangkap 5 tersangka pembuat dan pengguna surat PCR COVID-19 palsu Minggu 22 Agustus tahun 2021. Para tersangka ditangkap di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru saat akan terbang menggunakan maskapai Batik Air dan Citilink tujuan Jakarta. Surat PCR COVID-19 palsu tersebut menggunakan kop surat Rumah Sakit Eka Hospital dan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Dua tersangka, NA 22 tahun dan AD 21 tahun, mengaku menggunakan surat PCR COVID-19 palsu yang dibuat oleh teman mereka AF berstatus mahasiswa di Turki. AF, mahasiswa di Turki, mengedit surat PCR COVID-19 palsu lalu mengirim melalui WhatsApp. Kemudian tersangka NA dan AD mencetak sendiri di Pekanbaru.